Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU Jabar Channel dimanapun Anda berada, kembali lagi di Bincang Hukum Islam bersama saya Kang Adha sebagai host dan juga dengan narasumber kita Pak Kiai Asep Zainal Mutakin yang akan berbicara tentang ilmu falak. Baik, innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad. Pak Kiai, gimana kabarnya, sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut lagi terkait pembicaraan tentang ilmu falak Pak Kiai ya. Apabila di episode lalu para pemirsa kita berbicara tentang pengertian, kemudian kenapa kita harus belajar ilmu falak, kemudian kitab-kitab apa saja yang bagi para pemula ingin memasuki itu, ya, yang ingin melihat, maka lihat episode yang lain. Nah, pada episode sekarang ini, kita akan membahas yang lagi kemarin agak panas, dan kemudian kemungkinan tahun depan juga akan panas ini, Pak Kiai. Karena ada perbedaan penetapan awal bulan Hijriah, ya, utamanya yaitu di bulan Ramadan dan bulan Syawal, juga bulan Zulhijjah. Ini. Nah, Pak Kiai, ini terkait dengan apa? Penetapan awal bulan Hijriah ini kenapa kok ada terjadi perbedaan itu ya, Pak Kiai? Ya. Mangga Pak Kiai. Baik, terima kasih Kang Adha. Ini pertanyaannya yang sedang booming, yang sedang banyak diperbincangkan orang-orang. Kenapa terjadi perbedaan dalam awal bulan Hijriah ya? Dan yang lebih ramai di masyarakat ketika itu pada bulan Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah. Ini berawal dari perbedaan penafsiran para ahli hukum, lebih khusus tentang orang-orang yang bergelut dalam bidang ilmu falak terhadap ayat Quran dan juga hadis Nabi. Kita ambil masalah contoh. Paman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, dari kalimat paman syahida itu kan barang siapa yang menyaksikan. Nah, kalau kita mengartikan menyaksikan itu dengan mata kepala ya. Dohir. Namun sebagian para ulama ada yang mengartikan atau menafsirkan dengan bimakna alima, mengetahui, jadi menyaksikannya dengan pengetahuan, yaitu perhitungan. Nah, di situ awal mula kenapa menjadi berbeda dalam penentuan awal Hijriah. Nanti informasinya terhadap perhitungan. Yang kedua, perbedaannya dari menafsirkan hadis Nabi. Sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Fa in guma 'alaikum fa akmilu iddata salasina. Berpuasalah kamu karena melihat hilal, beridul fitrilah atau berbukalah kamu karena melihat hilal, dan apabila mendung tidak terlihat, maka sempurnakan bilangan bulan Saban atau Ramadan 30 hari. Ya. Dalam hadis yang lain kalimatnya berbeda. Sumu liruyatihi wa abtilu liruyatihi. Fa inggu ma'alaikum pakdarulah. Nah, para ulama hadis menafsirkan bahwa pakdarulah ini adalah pa'akmilu idata. Dibuktikan dengan perbuatan Nabi, Ramadannya masih puasa pada hari 30. Nah, sementara ulama yang lain mengartikan pakdarulah itu adalah dengan memperkirakan bulan di balik awan. Nah, di sini berbeda. Ya, itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga, Kang Adha, ya, para pegiat falak, ulama-ulama al-hisab ahli falak itu berbeda dalam metodologi istimbatul ahkamnya. Ada yang menggunakan kriteria hisab dengan wujudul hilal, ada yang menggunakan kriteria imkanur ru'yat. Nah, sementara saudara kita di Muhammadiyah itu menggunakan metodologi hisab wujudul hilal. Artinya, kalau bulan hasil perhitungan hisab
sudah di atas ufuk walaupun hanya 1 derajat, itu esoknya sudah mulai tanggal bulan yang baru. Sementara Nahdlatul Ulama menggunakan kriteria imkan ru'yat dan itu menjadi alat dalam pembahasan fikih di Bahsul Masail seperti di Muktamar 34 Lampung dan juga Rakernas ataupun Silaturahmi Nasional LFPBNU, itu sampai alat untuk menentukan yang namanya batas imkan ru'yat atau visibilitas ya imkan ru'yat Nahdlatul Ulama gitu ya. Walaupun pemerintah dalam hal ini dulu sebelum ada kriteria new mabim itu menetapkan visibilitas itu atau imkan ru'yat itu 2 derajat ya, 2.38 artinya 2 derajat kalau ngasih jarak matahari bulannya 3 derajat dan waktu dari istimewa 8 jam itu. Namun ternyata tahun 2022 akhirnya Desember 2022 itu ada kriteria baru Pak ya. Kriteria baru. Dan sosialisasinya sangat kurang, sangat terlambat untuk mengejar penetapan awal Ramadan dengan pembuatan kalender sebelumnya. Jadi kalender sudah jadi itu kan untuk 2022 sementara ini baru akhir. Jadi sudah sangat terlambat sehingga terjadi dilema, terjadi gonjang-ganjing bukan hanya di masyarakat umum, di para pegiat palak pun itu tempat terjadi kebingungan-kebingungan. Nah makanya di NU khususnya LF lembaga falakiyah terus mensosialisasikan IRNU ini ya, karena IRNU juga mengambil daripada ketinggian bulan 3 derajat di atas ufuk untuk bisa dilihat. Nah, jadi minimalnya pun terpakai yang memotong. Jadi minimal kita kalau imkan ru'yah itu adalah minimal 3 derajat. 3 derajat. Kalau sebelumnya 2 derajat. 2 derajat. Sekarang naik 3 derajat. Ya, 3 derajat itu kemungkinan untuk bisa dilihat bulan atau hilal. Nah, di sini jelas sangat berbeda. Dan ya kita para ahli palak juga sangat menghargai setiap perbedaan ini ya. Itu setiap perbedaan sangat menghargai sehingga tidak boleh ada saling menyalahkan dan merasa benar sendiri. Merasa benar sendiri. Iya. Nah, jadi pemirsa NU Jabar Channel ini sungguh sangat jelas ya dari Pak Kiai bahwasanya terjadinya perbedaan penetapan awal bulan Hijriah ini bukan karena ormas Pak Kiai. Bukan karena ormas ternyata, tapi memang penetapannya, metode penetapannya, kemudian juga apa yang sudah kita bincang di bincang hukum Islam episode pertama, ada pemahaman terhadap dalil ya, ada pemahaman terhadap ayat itu tiap orang bisa berbeda ya. Kemudian dalilnya juga tadi banyak pakai ya, dari Al-Qur'an maupun hadis, yang akhirnya itu orang-orang ada yang memahaminya A, orang-orang ada yang memahaminya B. Ada yang memahami harus dilihat, ada yang memahami kalau sudah ketahuan itu naik di atas batas ufuk maka itu sudah masuk bulan yang baru. Jadi sangat jelas ini. Terima kasih Pak Kiai. Nah, tapi kalau misalnya kita di Indonesia ini Pak Kiai, kan kita inginnya ada keseragaman selalu gitu. Nah, bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim ini yang baik apabila terjadi perbedaan penetapan sebagaimana yang terjadi di Ramadan lalu Pak Kiai? Betul. Kita sebagai warga negara Indonesia ya, ada istilahnya dalam istilah ilmu falak itu wilayatul hukmi. Yang dimaksudkan wilayatul hukmi adalah NKRI. Maka di sini negara harus hadir dan sudah dibuktikan dengan adanya Kementerian Agama yang memfasilitasi adanya Badan Hisab Rukyat. Nah, jadi pemerintah ini mengacu kepada fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang menggabungkan penggunaan metode hisab dan metode ru'yat. Jadi pemerintah ini hisab dipakai sebagai informasi awal untuk melaksanakan ru'yat sebagai pembuktian kebenaran daripada hasil perhitungan hisab itu sendiri. Nah, kemudian hasilnya itu dibawa kepada sidang isbat
yang dinahkodai oleh Menteri Agama dengan dihadiri oleh berbagai ormas di seluruh Indonesia, yang juga ada duta-duta negara Islam, duta sahabat ya, kemudian juga instansi yang terlain yang terkait, tentu para pakar. Nah, ini memutuskan ya, pemerintah mengumumkan pemerintah untuk terkait tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, atau tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Nah, itu seharusnya ya itu menjadi landasan sebagai warga negara untuk kita ikuti. Ya. Sebab ada kaidah yang mengatakan hukmul hakim ilzam wa yarfa'ul khilaf. Bahwa keputusan pemerintah yaitu al-hakim dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama ya sebagai wakil dari pemerintah itu mengikat. Dan imbasnya itu harus menghilangkan setiap perbedaan. Ya, kalau kita sebagai warga negara memahami kaidah itu, tentu kita akan mematuhi apa yang dijadikan pengumuman pemerintah. Ini bukan masalah ormas, bukan. Ya. Kemudian pemerintah pun dalam hal memberikan keputusan tentu akan sangat memperhatikan kemaslahatan umum. Ya, gitu. Tasarruful ra'i 'ala ra'iyyah manutun bil maslah. Gitu. Tindakan seorang pemimpin atau kepala pemerintahan atau negara, pemerintah atas rakyatnya adalah berdasarkan tuntunan untuk kemaslahatan yang banyak. Ya. Mestinya kita paham. Ya. Dan juga ada kaidah yang mengatakan maslahatul 'ammah muqaddamun 'ala maslahatil fardiyah. Nah, itu maslahat yang lebih umum untuk semua, untuk orang yang lebih banyak itu didahulukan atas maslahat kelompok atau pribadi individual. Saya kira sebagai warga negara saya khususnya sangat setuju. Ya. Namun demikian terkait dengan perbedaan dari setiap orang tentu ahli hisab itu kita hargai. Nah, gimana? Itu masalah katakan ijtihad ya. Keyakinan ijtihad. Jadi hal yang wajar ya gitu. Berbeda dengan di Mesir yang disebut Darul Ifta ya, yang berhak untuk bisa menentukan mengumumkan adalah mufti Mesir. Yang lain tidak boleh. Dan itu semua harus diikuti. Ya. Bahkan kata Syekh Syarwani, dalam Hasyiatu Syarwani dijelaskan, ketika suatu negara mengumumkan pemerintahnya untuk contoh menetapkan satu Ramadan, satu Syawal, itu semua rakyat wajib mengikutinya. Kecuali kalau suatu pemerintah tidak mengumumkan, tidak memutuskan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 dan seterusnya. Itu kata Syekh Syarwani dalam kitab Hasyiatu Syarwani. Jadi memang baiknya kita adalah sebagai muslim yang baik karena pemerintah sudah berijtihad juga mengikuti metode hisab, metode ru'yah ya, digabungkan. Dan hisab itu sebagai informasi awal, ru'yah itu pembuktian. Ibarat kata analoginya seseorang kalau laki-laki mau nikah itu kan dapat informasi aya nu geulis ya, pakai ya. kembang desa di ditu informasi pakai itu hisab pakai ya. Ya kan kalau tiba-tiba datang ngelamar pas ngelamar tidak cocok maksudnya malu ya pakai ya. Maka harus dilihat dulu ya, harus dilihat dulu. Betul. Harus diru'yah dulu itu para pemirsa Indo Jabar Channel. Masya Allah ini banyak sekali ilmu ya terkait dengan ilmu falak. Jadi jangan bingung lagi terkait nanti kalau ada perbedaan itu ya, tadi Pak Kiai sudah menyebutkan adalah baik yang kita sebagai seorang muslim adalah mengikuti yang didasarkan oleh keputusan pemerintah. Walaupun memang dari tiap-tiap misalnya ahli hisab itu mengumumkan untuk dirinya sendiri dan sebagainya, ya kita menghargainya dan menghormatinya ya Pak Kiai, ya betul. Satu lagi Pak Kiai, lalu kalau kita pengen belajar apa falakiyah ini. Nah, kemudian kita harus datang ke mana Pak Kiai? Oh, ya. Kalau untuk belajar falakiyah itu di Jawa Barat banyak ya.
pesantren-pesantren yang ada khususnya ilmu falak, ya. Contohnya di saya, namanya di pesantren apa? Pesantren Syamsul Ma'arif Cileunyi, Kabupaten Bandung. Nah, mungkin untuk daerah Cileunyi mungkin satu-satunya yang intens ya mengajarkan falak kepada santrinya. Itu walaupun dengan metode yang klasik sulam modern, tapi saya modifikasi untuk mempermudah santri. Ya, cuma belum kepada aplikasi saja. Karena kadang-kadang kita di pesantren tidak boleh santri membawa HP Android. Jadi kita terbentur ke peraturan pondok pesantren yang bikin saya sendiri peraturannya. Ya, jadi saya harus memakai kertas dulu. Ya, itu di Syamsul Ma'arif. Kemudian kalau daerah Tasik bisa ke pesantrennya Riyadus Salam. Itu pimpinannya orang tuanya Kang Ayi Faisal Setiadi. Atau di Sukabumi ada yang punya pesantrennya Kang Dudi, Kang Dudin ya. Kemudian di pesantren Al Musri yaitu Kiai Burhan ya. Itu ada. Oke. Okay. Ke pesantren Musri di Cianjur. Di Cianjur. Di Cianjur. Ya. Di Cianjur. Kemudian di daerah di Cimahi juga ada, saya lupa. Pokoknya adalah di setiap kota dan kabupaten ada tokoh-tokoh ilmu falak di pesantren-pesantrennya yang intens mengajarkan ilmu falak. Iya. Yes. Siap. Jadi para pemirsa Indo Jabar Channel, kalau yang di Bandung dan sekitarnya, atau nanti tuh informasi pelatihan falak di PWNU. Itu bisa dua ya, datang langsung ke pondoknya Pak Kiai, yaitu ada di Pesantren Syamsul Ma'arif di daerah Cileunyi Jalan Percobaan. Nah, kemudian kalau tidak ya datang ke PWNU Jawa Barat dan tunggu informasi terkait dengan pelatihan ilmu falakiyah yang ada di Lajnah Falakiyah PWNU Jawa Barat. Demikian pemirsa Indo Jabar Channel yang kami hormati, semoga kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan utamanya ketika menghadapi ada satu lagi Kang. Langkah-langkah LF untuk mengembangkan ilmu falak. Punten Pakai, langkah-langkah LF ini bagaimana Pakai? Jadi kami sebagai lembaga falakiyah ya, baik tingkat pusat sampai tingkat kabupaten itu sangat intens ya dalam memperjuangkan metode imkan ru'yat ini. Karena berdasar kepada data epimiris, data hasil setiap ru'yat itu sampai kami catat ya, sehingga kami memiliki kesimpulan, sehingga kesimpulan yang selama ini tidak pernah berhasil ru'yat karena memang di atas imkan ru'yat, di bawah imkan ru'yat, maka kami bisa menerima hasil daripada nyium mabib itu yang sama dengan irnu imkan ru'yat Nahdlatul Ulama. Dan itu dibahas di masalah diniyah waqi'iyah ya, karena masalah urgen, karena itu amanah dari ketua PBNU untuk senantiasa menjaga bagaimana ibadah warga Nahdiyin khususnya dan umat Islam pada umumnya itu sampai jangan sampai meleset dari kaidah atau apa yang dipakai yang diyakini oleh jumhur ulama, bahwa jumhur ulama itu ya tentu dengan menggunakan ru'yat. Dan kami istilahnya di lembaga falakiyah ya, terus yang sebelum tahun 2006 ya, itu yang kita intens ru'yat itu hanya 3 bulan, Ramadan, Syawal dan bulan Zulhijjah. Namun setelah 2006, setelah silatnas LFNU seluruh Indonesia, bahwa kegiatan ini setiap bulan diwajibkan bagi lembaga falakiyah. Itu untuk membuat suatu data ya, baik data ke belakang tersimpan maupun datang ke akan datang depan pun kami akan siapkan. Itu tambahannya dari lembaga falakiyah. Terima kasih Pak. Jadi ternyata Lajnah Falakiyah tidak tinggal dia menunggu awal Ramadan ya Pak ya, tapi tiap bulan memang di lakukan upaya-upaya dan memang imkanur ru'yah itu pasti di atas 3 derajat ya Pak ya, tidak di bawah 3 derajat ya. Jadi itu kalau biasanya kita imkanur ru'yah di mana Pak? Ru'yatnya kita di Jawa itu ada beberapa. Yang pertama di Pantai Gebang Cirebon, kemudian di Pangandaran, di Cipatujah, di Ceklet Garut, kemudian di Cibias, Sukabumi, Lebon Ratu, dan juga di POB Subang. Itu yang sudah kita pasang ya,
orang-orang LPWNMU Jawa Barat untuk melaksanakan rukyat tiap bulan. Tiap bulan itu. Tiap bulan. Kita... Kalau misalnya ada warga yang ingin melihat barang itu bisa Pak Kiai? Bisa. Bisa. Diikut saja ke POB terdekat. POB terdekat. Pusat Observatorium Bulan. Pusat Observatorium Bulan terdekat. Bisa nanti mungkin dilihat di media sosial LF Jawa Barat ya Pak Kiai. Ya, bisa. Para pemirsa ya nanti bisa lihat langsung di apa ikuti medsosnya dari Lajnah Falakiyah PWNU Jawa Barat. Nanti di situ ada informasi-informasi terkait dengan POB-POB terdekat dari tempat Anda. Sehingga apabila ingin melihat Rukyatul Hilal di akhir-akhir bulan, bisa mengikuti tempat tersebut, Pak Kiai. Yep. Baik, itu mungkin yang bisa kita bahas pada kali ini. Terima kasih, Pak Kiai, atas sama-sama waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan sekali lagi, untuk seluruh pemirsa, bagi yang ingin melaksanakan ibadah kurban atau ingin menitipkan infak zakatnya, bisa menghubungi Lazisnu PWNU Jawa Barat ataupun bisa datang ke DKM PWNU Jawa Barat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pagi. Alhamdulillah. Hidup yang namanya.